Belum lama ini, publik diramaikan dengan viralnya salah satu ajudan presiden Pak Joko Widodo. Wajah tampan dan pesona maskulinnya membuat masyarakat penasaran dengan sosok pria tersebut. Ternyata ada sejumlah anggota ajudan pejabat negara yang bisa mencuri hatimu loh guys. Selain gagah, mereka semua juga berprestasi, sehingga dipercaya menjadi tangan kanan para pejabat negara atau nama kerennya adalah ajudan. Masih pada penasaran kan? Boleh dong kita intip siapa aja sih pria tampan yang berhasil membuat luluh hati kaum wanita di negeri tercinta ini. Daniel Daria. Daniel Daria adalah ajudan dari Presiden Joko Widodo yang sempat viral karena penampilan tampannya saat mengenakan best cap di pernikahan Kahiyang dan Bobby. Pria ini diketahui mengawali karir sebagai anggota Polisi Militer Republik Indonesia. Dan sekarang, ia menjadi anggota Paspamres Grup A yang bertanggung jawab langsung untuk menjaga keamanan Presiden Indonesia. Stefanus Maifun. Stefanus Maifun adalah si hitam manis yang merupakan ajudan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Cowok asal Jayapura ini terlihat gagah setiap bertugas bersama Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Sosoknya tegap dan berkarisma, mengeluarkan pesona khas Indonesia. Syarif Muhammad Fitriansyah. Pria tampan yang berasal dari Pontianak ini juga menjadi salah satu ajudan Presiden Joko Widodo. Syarif yang merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia pernah dapat sepeda dari Pak Jokowi dalam acara 17 Agustus loh guys. Binsar Rivalino. Binsar Rivalino bisa dengan mudah memikat hati wanita dengan postur tubuhnya yang tinggi, semampai, dan tatapannya tajam. Pria gagah dan berkarismatik ini adalah ajudan dari Menteri ESDM Ignatius Jonan dan kerap menyertainya keliling Indonesia bahkan ke mancanegara. Lukman Putra. Ternyata tidak sedikit ajudan presiden yang menarik hati kamu nih guys. Lukman Putra adalah salah satunya. Pria ini merupakan anggota Angkatan Udara Republik Indonesia. Sekarang ia juga bertugas sebagai salah satu ajudan Pak Joko Widodo. Lihat deh gayanya, dalam balutan seragam militer ini bisa membuat jantungmu berdebar-debar kan guys? Sang Ngurah Wiratama. Sang Ngurah adalah ajudan kepala BIN yang terkenal mempesona. Tidak main-main, selain jadi ajudan kepala BIN Jenderal Budi Gunawan, Sang Ngurah Wiratama ternyata pernah menjadi cover boy juga nih guys. Anggota Kepolisian Republik Indonesia ini punya sederet pengalaman keren yang bisa bikin kamu angkat topi. Oke guys, itu tadi 6 ajudan pejabat tinggi negara yang gantengnya bikin meleleh wanita tanah air. Selain tampan dan gagah, mereka pastinya punya kualitas istimewa sehingga mampu mendapat kepercayaan untuk mendampingi para pejabat paling penting di Indonesia.